Oleh kerana tarekat itu satu jalan, satu kaedah, satu madrasah mujahadah. Tentunya tarekat itu bukan semata-mata berzikir. Apa yang dinamakan tarekat itu, oleh kerana dia merupakan satu madrasah, satu kaedah mujahadah, satu jalan mujahadah yang tertinggi, tentunya mempunyai prinsip-prinsip yang lengkap dan teratur. Dan sememangnya prinsip-prinsipnya yang sudah lengkap dan teratur sudah pun disebut oleh ramai ulama tasawuf dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam Ghazali dalam kitabnya Ahya dan dalam banyak risalah-risalahnya. Kita boleh temui dalam tulisan-tulisan Imam Ghazali. Maka di antara prinsipnya yang penting ialah pemimpin atau guru atau syekh, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Khaldun tadi. Kalau kita mau melakukan mujahadah al-kasb wal-atlaq, maka wajiblah kita berguru. Tanpa guru, tanpa mursyid, syekh mursyid, kita tidak boleh melakukannya. Banyak tulisan yang kita boleh temui mengenai prinsip yang pertama ini. Dalam tulisan Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, bekas Naib Chancellor Universiti Azhar, arwah Dr. Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Majmu', beliau menegaskan bahawa seseorang yang belajar dan beramal dengan ilmu tasawuf mestilah dapat barakah. Dan barakah itu akan didapati oleh seorang yang belajar ilmu tasawuf daripada seorang guru, seorang syekh mursyid yang silsilahnya bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Amin Kurni juga ada menyebutkan dalam kitabnya Tanwirul Qulub perkara yang sama. Syekh Abdul Wahhab Syahrani juga ada menyebutkan di dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah, yang juga sudah diterjemah ke bahasa Malaysia, Anwarul Qudusiyah. Dan boleh dikatakan semua orang sufi sepakat wajib adanya seorang guru. Bila kita telitikan kewajipan kita berguru ini, bukan saja orang yang kurang ilmunya, sehingga orang yang berilmu pun mesti berguru. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Kurdi ada kodkan kata-kata seorang sufi bernama Syekh Tayyibi. Kata Syekh At-Tayyibi, mencari seorang guru adalah wajib. Walaupun seseorang itu telah menjadi seorang ulama yang ilmunya melaut, wajib dia mencari guru. Kalau tidak ada ditemui dalam daerahnya, dia wajib keluar daripada daerahnya. Kalau tidak ada dalam negeri, dia wajib keluar negeri. Apabila dia nak keluar negeri, ibu bapanya menghalang, halangan tegahan daripada dua ibu bapanya boleh diabaikan. Sebab itulah tuan-tuan, kita tengok dalam sejarah orang-orang alim. Imam Ghazali sendiri dia berguru. Walaupun ketika dia berguru itu belajar ilmu tasawuf, dia sudah bergelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam.
Ulama pada masa itu di Baghdad menjadikan Imam Ghazali tempat rujukan. Kedudukan Imam Ghazali memang tak dapat dilakukan pada masa itu. Tapi Imam Ghazali sedar beliau mesti berguru. Akhirnya beliau dapat seorang guru tasawuf bernama Yusuf Nasash. Begitu juga kita temui di Mesir seorang ulama yang terkenal bergelar, sudah bergelar Sultanul Ulama, Raja Ulama. Siapa dia? Izzuddin Ibnu Abdul Salam, yang meninggal dunia pada tahun 660 Hijrah. Dia berguru dengan Abu Hasan Al-Sazali. Ketika dia belajar dengan Abu Hasan Al-Sazali, dia bersila di depannya seperti kanak-kanak lain, seperti orang lain belajar. Imam Sayyuti sendiri tadi saya sebutkan, dia belajar daripada Syekh Muhammad Al-Maghribi. Apa kurangnya Imam Sayyuti? Tapi dia belajar. Sebab apa tuan-tuan? Yang kita nak pelajari tadi, walaupun kita alim macam mana, ada ijazah sekarang lah PhD, dia apa pun bidang pengajar Islam, yang kita nak pelajari itu bidang yang kita tak tahu. Masalah perjalanan kita untuk sampai ke tingkat ihsan. Sebab itulah kita perlu bimbingan. Daripada guru ini tuan-tuan, maka ada kewajipan. Prinsip yang kedua berhubung dengan guru ini, iaitu bila kita dah berguru, wajiblah kita selalu berdampingan, selalu bersama. Ini diistilahkan as-suhbah. As-suhbah artinya persahabatan. Tapi konsepnya bukan semata-mata bersahabat. Konsepnya ialah hubungan yang erat antara murid dengan guru, sebagaimana eratnya hubungan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan daripada guru ini tuan-tuan, dua perkara. Pertama, dari kata-katanya, dari ucapannya, dari lisanul maqal. Tetapi yang lebih hebat lagi, yang lebih kita perlukan lagi, ialah lempahan daripada lisanul hal, lempahan daripada sifat-sifat pribadi guru itu kepada kita, lempahan sifat-sifat pribadi Nabi, zahir dan batin Nabi kepada para sahabat. Bukan semata-mata kata-kata Rasulullah. Misalnya tuan-tuan, supaya kita dapat faham, para sahabat ini bila bersama Rasulullah, mereka merasa iman mereka hebat, mereka iman mereka perkasa, kerohanian mereka masya Allah, hati mereka terang. Tapi bila berjauhan, balik ke rumah, sebaliknya terasa lemah iman, terasa mata, terasa gelap dalam sirah. Kita boleh menemui banyak cerita tentang kisah ini tuan-tuan. Saya ingin menyebutkan kisah yang dialami oleh dua orang sahabat. Pertama Khandalah, yang keduanya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khandalah pada satu ketika bila di depan Nabi, Nabi sebut neraka, seksa neraka, dia seolah-olah macam nampak neraka, macam nampak orang-orang yang diseksa. Bila Nabi sebut surga begitu juga tuan-tuan. Bila balik ke rumah, semuanya gelap. Dia cuba, tak dapat juga.
Lalu Khandalah fikir dalam hati, agaknya aku ni dah melakukan dosa besar, agaknya aku ini sudah munafik. Khandalah bergegas lari menuju ke rumah Rasulullah nak bertanya, betul ke dia sudah jauh daripada Allah, sudah melakukan dosa-dosa, dia ingin bertaubat. Dalam perjalanannya ke rumah Rasulullah, terserempak dengan Abu Bakar. Abu Bakar serta segera bertanya, kaifa anta ya Khandalah, macam mana iman kau ya Khandalah? Khandalah menjawab, nafaka Khandalah ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, Khandalah sudah munafik. Sayyidina Abu Bakar terperanjat besar, masya Allah, ma taqulu, masya Allah, apa engkau cakap ni wahai Khandalah, apa engkau cakap ni, betul ke engkau dah munafik, macam mana engkau dah munafik? Khandalah kata, baik Abu Bakar, hari itu depan Nabi, bila Nabi sebut neraka macam nampak, sebut surga macam nampak, bila balik ni semuanya gelap. Abu Bakar kata, ya Khandalah, aku sebenarnya pun sama juga mengalami pengalaman seperti kau. Aku nak pergi jumpa Nabi ni, nak tanyalah macam mana kedudukan kita ni, mari kita pergi. Jadi cerita ini tuan-tuan jelas ya, bila di depan Rasulullah iman semua meningkat, semua baik, bila jauh lemah. Ha, begitulah tuan-tuan. Prinsip yang kedua ilmu tarekat inilah suhbah. Kita dapat guru kalau kita berjauhan, tak jadi. Nak dekat-dekat, nak selalu bersama. Bukan saja kita harapkan kata-kata guru, Lempahan sifat-sifat pribadi guru, zahir dan batin, ini yang kita harapkan. Ini di luar tasawuf tidak ada dititik beratkan tentang ini. Saya masih ingat tuan-tuan, masa saya kecil-kecil lagi, umur 10 tahun, 11 tahun, bila cuti sekolah, arwah ayah saya boleh katakan mesti diajak saya pergi jumpa seorang tuan guru di hujung kampung saya. Kadang-kadang ditinggalkan situ satu malam, kadang-kadang dua malam, sampai kadang-kadang saya tidur di surau itu seorang-seorang, umur 10 tahun. Kadang-kadang tak boleh tidur, takut hantu masa itulah. Saya tak tahu apa maksud ayah saya. Ada perkara-perkara amalan yang diajar supaya terang hati dan sebagainya. Bila saya belajar ilmu tasawuf baru saya sedar, rupa-rupanya ayah saya mempunyai kepahaman supaya sifat-sifat orang alim ini sikit banyak melempah kepada saya. Itulah perkara ini tuan-tuan, kita sudah lupa. Manalah kita temui seorang bapa ya sekarang ini ya, letakkan cuti sekolah anak dia ke rumah, di rumah orang alim untuk satu malam atau untuk setengah hari, tak ada. Bawa ke supermarket ada, bawa ke mana-mana melancung, tinggal di hotel 3-4 hari ada. Tapi letakkan bersama-sama hidup dengan orang alim, tak ada. Ini sudah hapus. Kalau boleh kita buatlah, walaupun setengah hari, walaupun kita bawa 2-3 jam minum-minum teh, makan kuih dengan orang alim, insya Allah ada kesan baiknya.